yang akan menikah itu namanya tuh Sinta Nuriyah bersama laki-lakinya itu kalau tidak salah itu Kustian ya. Iya, dan semalam ya, semalam saya bikin videonya itu kemarin sebenarnya mah. Dan kemarin itu banyak yang kesurupan ya, karena Wasinta itu nikahnya itu sama orang Bandung. Ya, ada orang Bandung katanya yang kesurupan ya. Nggak tahu ku orang teh poho teh ka video. Ya saya teh bawa ini bawa HP, saya teh lupa nggak video dikarenakan saya teh takut itu yang kesurupannya itu gegerbegan dan begini dia teh ya. Ingat, masih ingat itu coba saya teh poho kan handphone meda peting kan kawinnya begini kita teh kes kes kes. Jadi aing teh sieun. Nah, sieun kumaha lamun kasurupan masal coba. Ya bahkan aing mah lamun kasurupan teh sok nyingsat-nyingsatkeun anerok dan dia teh begini katanya begini katanya teh ya kata yang kesurupannya kata begini kes katanya teh kes 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 ya seperti itulah kronologinya ya lupa aing teh rek bawa HP ah cek cek mah teh cenah cek cenah atuh gerak video cenah mah teh nong poh aing teh kelaku bar kibir ya saya teh dan di luar ada yang kesurupan terus mamahnya juga pingsan pokoknya pas pernikahan itu banyak hal-hal yang terjadi ya mungkin itu bisa dikaitkan dengan hal-hal mistis mungkin kita lupa mungkin ya tapi dah saya teh tahu dah Wasinta tanya kar dulu ya ke makan mungkin itu mah hanya hal-hal yang terjadi itu di luar nurul di luar nalar orang ya. Dan semoga pengantinnya itu sakinah mawadah warohmah dan istiqomah. Kacai jadi salui, kadarat jadi salogak. Iya, begitu cita kata, kata apa? Tahu gak guys di papa tahu dalam dan memangnya video. Kade ya sing alus papa tahu jangan untuk sang pengantin. Keindahan alam Puspasari meni begitu eksotis kieu. Apalagi ditambah dengan dua pengantin ini, pengantin layar. Ari, sawah ya belutan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Mustika Sariyah. Aku ganti nama dikarenakan kata Abah udah kamu tahu jangan pakai nama Jenong Lego karena kata Abah teh suka ada yang bilang begini Jenong Ledok. Cetak itu nih anak aing meni glowing bersih bersekam nih kuat bahenal nerkom eplok channel. Cek Abah teh sia disebutkan Jenong Ledok. Cenong ganti, wah iya memang nama asli saya itu ya nama asli saya di kartu keluarga KTP dan ijazah sekolah SHJ SHJ itu jangan itu terpercaya SHJ orang SHJ alias SD nama saya itu Lilis Mustika Sari dan alamat lengkap saya itu di Kampung Puspasari ya kata Abah teh kenapa Abah menamakan saya itu Lilis Mustika Sari padahal aing jelema na cungklang cingkleng teh jelas kieu karena kata Abah itu saya itu paling dipikah hayang bakalan tah yang boga anak Abah teh yang boga anak lalaki aing berosot aing awewe dan mau mungkin dipencet sok boleh nya we cek Abah teh geus datang mah koma urang nu nalaktaknya sagala pepelakan Abah di tuaran ku aing di jualan atohan eta teh Abah teh jadi menehan teu capean heeh teu kacapean kan hanya kal teh ku aing teh duitna tara dibikeun atuh da eta mah geus jadi milik urang da urang mah capean oke jadi saya teh mau ka undangan ya tuh saya teh udah memakai dress ya ah ite panas kuat aing teh tadi nama rek make tiung mujadalipah tapi eueuh jarum pentulna teh kamana podo ya dan sekarang saya mau memakai dulu ini foundation ya sebelum ke sana teh udah urang teh kudu geulis aku mau pakai dulu foundation ya dikarenakan ini aku belum dipulas-poles pisan ini mah urut-urut penting poho teh ka kosok ya aku mau pakai dulu foundation biar ada efek glow up-nya begitu ya. Begini aja lah dah.
Kumaha tuh kulit aing memang geus sawah buru. Jadi hesek dina naonan oge tuh supaya aya herang-herangna. Mencek bahasa ayeuna mah glowing. Lamun zaman baheula mah lain glowing, cek mata hinyai. Kalau zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang mah namanya itu glowing, glowing. Ah begini aja tuh udah urang-urang kampung hararese boro-boro keur meuli skincare. Aya pangangsulan 500 oge ti warung ku aing teh dibalikin kana Royco. Lah. Begini aja. Mau ngandalkan kaca tina kamera ya. Karena itu teh suka rarewok. Ah anjir. Ini ya. Jangan lupa kena beuheung nanti teh cenah wajah siang leher tengah peuting atau jadi geuneuk. Tuh, begini kalau aku mah ya kalau mau ke undangan aja ini teh makan karari ya bantun. Ah, lamun teh ka undangan mah ieu kana naonan make karari teh. Halareudang, sebenarnya mah make pundesian pundesian teh. Dan aku juga tidak lupa memakai ini nih, wedaknya. Heeh. Teu kuat make wedak nu kieu mah asa bulukan, jiga dodol bulukan jet. Aku mah memakai yang begini-begini aja. Aku mah sukanya wedak tabur, iya. Di kumaha mah kayaknya ah dicocol-cocol supaya hawa tuh ah urang mah supaya tehnya itu yang kieu ah tah. Mung aing mung kenal-kenal teuing da ah karena naon atuh penipuan. Kieu we tuh. Urang mah ya begini-begini we atuh ah ulah kenal-kenal teuing ngadempul kita geur pahili geur disangka urang pangantena. Nanti teh cenah pangantennya yang mana? Cenah yang ini ya yang bahenol bukan atuh urang mah geus kolot ya. Payu kabaya wakung cool orang lipstick ya iya mah susah sesa iya mah lipstick mah nya atuh sok ieu lipstick anu kawinan cing rada ieu kanel biar tambah bagus ya pemakai kelopak bunga di sininya biar kelihatan bibir teh jeding gitu keableh begitu ya bibirnya teh di bawah garis bibir itu kita tambahin lagi cet sedikit biar ada manis-manisnya seperti itu dan tidak lupa saya memakai kerudung ya mana tuh kak undangan teh make tiung atuh beneran kuriak disangka aing rek naon sales ya seperti ini tah leuh nya gelisan juga Muzdalifah gusti meni cagempo begini ya duh takut ada bayawa ku yang naksir sama saya merana ya dan seperti ini ya kalau saya mau berangkat ke undangan biasanya ya saya suka minjem dulu punya emak itu apa namanya teh kalung ya berhubung emaknya sekarang masih kena di jero tuker di goa tingker naon atuh dami lila biasanya aku siap-siap kedeng menena nanti lamun di goa teh sekarang jadi lama saya mah suka minjem itu yang kalung yang ngegebay sampai sini ya yang gede biar kelihatan efeknya begitu ya tapi sekarang mak emaknya ada cek mata siapa lain arek kaonangan cuma rek pamer rek ria tinggal di kolot teteing lah kehelak mana ker di goa kena nah buru atuh gara tuh patur tinggal geus ala rinit ah meni lima kolot teker naon kan moyeg aing Mm-hmm.
Sekarang bagian penggeberan. Kada naon wadahan anak? Wadahan kada ieu, Mak. Iya, susah wadahannya dan terlihat itu yang lagi ngiplik ya berduaan. Aing mencuriga, iya ya. Karenanya saya mau melihat dulu yang lagi memelam sate ya seperti ini. Dan ini dua-dua nak teluak liuk kita tadi gijing suaraan gitu kunaon iya teh cing hoyong arawasan ini cuman berduaan aja dan Julietnya lagi pada nyararang anjir yang gusti keindahan alam Puspasari meni begitu eksotis kieu. Apalagi ditambah dengan dua penganten ini, penganten layar. Ari, sawah ayah belutan teh. Ayah ek ngukui euy. Aku mau ngukui belut ya di sana. Nanti kalau udah angges panganten, temannya ayah panganten aing kalah ngukui. Terlihat baris membaris seperti ini. Ya. Baris anjir iya mantap dan terlihat ini Mang Usep ya yang sudah mulai ucap ngestak kuat cenah yang daging ini hom-hom kayak cenah dipasihan mengikunin hom-hom ya dan aku takut pisannya aku takut dicocok. Gusti. Endah pisan ieu anjay. Iya. Ke bakal katinggal cicit cek aoni tak Gusti si A Usep cenah keur kadaharan sate, cen paingan beak sate dinu hajat teh ku ieu. Ada hamanya ternyata teman-teman. Anjir, ieu Gusti panganten kecan kadahar ieu kalah aing mah. Tuanya nya aing mah. Sok ih. Sebenarnya mau lah terus ya ayam manor di luar ay. Ya. Sebenarnya macam orang ulah pati percaya ya teh ni tak agak geber tak kanu kara dia tak kudu nama kak orang tak agak geber mah. Tu tinggal di Arian madare reh tak ucap pici. Ia mungkin anda serangan mah be. Amak hajat. Tetap tetap segala ucing. Tuh itu deh iya ibu hajat tuh itu teren ayah ngiplik. Oh ih aing medan ini ya halo do para rejat oi ah mung aing mamang usep mung ya pas ngeunah ieu malah ngeunah bumbuna ngeunah ieu bumbuna kumaha bumbuna mantap anjir ah Arian kade Arian ah sing ieu sing terapti bisa kita kalah saya tinggal tusuk rabungkul digantiku cilung. Masak non iya mak ayah nak ingin cap sayur oke cap dak yakin eta sate bakal digantiku cilung. Cau oi hanya kal ngararakan eh oi almarhum mamatnya iya enakan almarhum mamat almarhum oh. Hoi. Kana leungeun aku. Hayang. Ih. Kat urang hayang remang heula cenah. Ih bumbu sate naon, U? Ieu mah sayur teh. Oh, sayur. Oh, nya. Ya kan presto. Naon eta cangkir naon cangkir plan. Oh langsung dibanjurkan? Kenapa? Apa yang menyebabkan sate ini mahal? 1, 2, 3 3, 2, 1 Iya. Jangan sampai nyengsel. Moal masuk bu. Oh. Iya. Encan. Aku mau mawa pecin. Ah, aing mah tukang aanteur we urang mah. Coba iya jalanan tapi bari ye. Ih.
Mana nama apa, Cin? Ya, siap. Aduh, aku mah takut dicocok. Mana? Oh iya, Pecin. Tukang bawaan bumbu. Tapi ra. Ini lagi nyepankan gigi. Naon? Lagi gigihan deui. Oh, ngerihkeun gigi. Konten dari Jeneng saat ini, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting ting.